ke 5 tahun ke atas wajib mamografi. Diketika mamografi ya untuk mendeteksi dini mungkin kanker payudara supaya pasien itu gampang pengobatannya, gampang untuk bisa sembuh pada 35, karena kalau usia di bawah 35 kan yang masih usia produktif mereka misalkan ini menggunakan sinar X. Nah, jadi untuk mengurangi dia terkena radiasi dan fibroglandular dari payudara itu masih padat. Kalau misalnya usia 35 ke atas kan udah kebanyakan kerja lemaknya daripada kerja susunya, jadi gak apapun bentuk apa gampang terlihat dengan mamografi. Sangat senang kalau Metro TV di acara ulang tahunnya bisa mengadakan event seperti ini di mana dapat mendeteksi kanker payudara sejak dini. Memang masalah kanker payudara udah sering kita dengar ya, tapi kesadaran untuk melakukan pengecekan itu kadang-kadang masih membuat ketakutan di diri pihak wanita pada umumnya. Dan juga kadang-kadang kita dengar kan kalau mencek itu dengan mamografi itu aduh sakit, dipencet sana pencet sini, ternyata ya pada saat ini saya sudah melakukan pengecekan itu dan ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan.